Sahabat Naksen Nusantara dimanapun berada, masih berjumpa dengan channel kami. Dan di kesempatan video kali ini saya masih berada di kandang Mas Agus. Sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, pada kesempatan video kali ini saya akan mereview seekor sapi yang sangat unik. Ini ada di belakang saya. Nah, ini adalah sapi simental yang menurut saya tidak bisa besar atau alias cebol sahabat ternak ini nantinya. Nah, kita review sapinya. Nah, ini adalah sapi simental yang saya maksud unik sahabat ternak. Jika sahabat ternak pernah lihat di kontes APBSI dulu ada sapi simental mini dari jenis betina. Nah, sekarang ada sapi simental mini berjenis kelamin jantan ini sahabat ternak. Nah, kita lihat perbandingannya antara sapi ini dengan sapi di sampingnya. Kita lihat dari sini biar terlihat perbandingannya sahabat ternak. Nah, kita lihat tinggi badannya hanya separuh. Hanya separuh dari sapi di sampingnya. Sapi ini dibeli oleh Mas Agus dengan harga 14 lebih dengan sistem beli online dari Facebook, lihat postingan ya. Orang postingan berarti. Ini tiga saudara. Tiga HP 3 saudara. Solo 3. Ya. Ini kita lihat ini belinya dari postingan YouTube ternyata sahabat ternak. Sapinya cebol. Harga masuknya berapa mas? Mas tekan kene 14.6. Untuk harganya 14.6 sudah sampai lokasi sahabat ternak. Bisa dilihat sendiri perbandingannya. Padahal lama pemeliharaannya sudah lama yang mini ini atau sapi cebol ini. Ini sudah dipelihara 6 bulan mas. 6 bulan dan yang besar itu baru dipelihara sekitar 4 bulanan. Dikira berarti nak main pendak ya umurnya. Batang hasil paling dengan kena ada umurnya itu. Mbak anak emang piro? Ben dedein api anak. Anaknya api tak kayak bakal deh. Ini sapinya dari Mas Agus. Prediksi saya memang tidak bisa besar, tidak bisa tinggi, dan mungkin hanya tambah sedikit untuk besarnya, tidak bisa maksimal dan hanya tambah kencang saja. Ini kita lihat dari bentuk matanya, bentuk muka atau kepalanya juga sudah terlihat. Ini sapinya kepalanya sangat pendek seperti anjing pitbull. Iki neng kontes grebek iki kono wedok.
itu uang 75 juta loh bro. Iya, semen ini lho meteng cedik nih malah kita ini meteng gue uang ya kayak kirek nganu iku apit buler. Kan aku jujur batur mah ora gelem kok. Ini tingginya sepaya saya sahabat anakku. Gak ada 1 meter. Kiraan tingginya hanya sekitar 75 cm. Ya, ember ya. Celokannya timpang saja. Ini kita lihat bagian testis atau skrotumnya sahabatnya kecil sekali. Mungkin tuh sapi deh song ini kemang kepiala lah. Iki soalnya arep omah lho. Soalnya arep omah gedulanan. Ora gelem adep ngarep blas dak. Ya ngono. Ini coba kita dari depan biar sapinya menghadap ke depan sahabat tenang. Dengar gedok blas iki mau nek ya. Iki makanan ngember. Nah, kita lihat sahabat tenang ini perbandingan dari sapi ini. Tingginya hanya separuh dari sapi di sampingnya. Bentuk kepalanya unik. Bulat seperti anjing pitbull. Kita coba lihat dari samping. Sapinya muter lagi ternyata. Nututin dah mumpung dah. Jadi ini bukan karena faktor umur sahabat tenang, ini karena kelainan atau genetik. Jadi tidak bisa seperti sapi di sampingnya tingginya.
Ini kita lihat bagian kaki dan teracaknya. Pendek sekali sahabat ternak. Hanya satu jengkal. Sekitar 20 cm. Bisa dilihat perbandingannya. Ini sama-sama pedet sahabat ternak sapinya. Ini belum dikeluh sahabat ternak. Padahal umurnya sudah kisaran 10 bulanan. Sudah layak keluh karena untuk umur sapi atau pedetan yang layak keluh itu kisaran 7 bulanan sudah terhitung tua. Cukup sekian untuk video kali ini sahabat ternak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.